pemberangkatan untuk tim juri nanti ke lokasi Lomba Gelar Potensi Desa Wisata Pulau Tunggul tahun 2023. Momentum kick off untuk Lomba Desa Wisata ini saya kira menjadi cukup menarik untuk kemudian meningkatkan mindset bagi masyarakat kita untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan maupun aktivitas-aktivitas di kepariwisataan maupun ekonomi kreatif. Harapan kami masyarakat di Kulon Progo itu secara mindset kemudian memang bisa terlibat secara langsung dalam aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif, karena ini menjadi salah satu sektor yang kita harapkan akan dapat secara signifikan mengurangi angka kemiskinan di Kulon Progo ini. Alhamdulillah kita sudah 3 kali hat-trick desa wisata di Kulon Progo menjadi juara di lomba ADWI ya, seperti itu. Nah, tahun ini kita harapkan kemudian tidak hanya hat-trick tapi menjadi wat-trick yang keempat. Harapan saya seperti ini. Akhirnya penjurian sistem seperti di Kulon Progo ini menjadi contoh untuk kabupaten yang lainnya. Karena terbukti bahwa dengan penjurian sistem seperti ini, akhirnya mampu melahirkan potensi-potensi ADWI gitu di sini. Nah, ini tentunya dengan demikian paling tidak di desa wisata itu ada terus mereka membenahi diri untuk naik kelas, untuk mencoba menjadi yang lebih baik dari tahun ke tahun. Perhatian seperti ini ke desa wisata itu sangat penting karena memang menjadi visi dari gubernur bahwa pengembangan ekonomi berbasis dari desa. Terima kasih sekali kami dipercaya lagi berlima ini untuk tahun ini menjadi juri kembali. Salam bersama Indonesia. Wonderful Indonesia. Semangat.